Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel aku, Anissa Nuraini. Oke guys, kali ini aku mau nge-review salah satu produk kecantikan Indonesia yang pastinya kalian juga tahu dong, yaitu Citra. Jadi, belum lama ini Unilever mengeluarkan produk terbaru dari Citra, yaitu Citra Pearly White UV Tone Up. Jadi, kali ini aku mau nge-review Citra Pearly Tone Up ini untuk kalian. So, jangan lupa untuk like terlebih dahulu video aku dan subscribe agar aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. So, stay tune! Nah, oke, guys. Jadi ini adalah tampilan dari Citra Pearly White UV Tone Up terbaru. Kenapa dia dibilang Citra Tone Up? Karena katanya ini itu bisa mencerahkan kulit seketika. Oke, langsung aja packagingnya sendiri. Ini tuh seperti ini. Dan ini tuh terbuat dari plastik. Lalu di bagian tutupnya juga terbuat dari plastik. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Dan untuk bagian belakangnya, di atasnya ini ada kode expirernya. Lalu di bagian bawahnya ini adalah cara-cara atau manfaat dari Citra Tone Up. Nah, aku bisa bacain. Kulit cerah seketika untuk nomor 1, manfaatnya. Nomor 2, terasa halus, cepat meresap ke dalam kulit. 3, terlindung dari sinar UV. 4, menjaga kelembapan kulit. 5, bantu jadikan warna kulit lebih cerah. Nah, jadi itu dia adalah manfaat dari pemakaian Citra Tone Up ini sendiri. Lalu untuk kandungan dari Citra Tone Up ini adalah dengan 100% natural rice powder, 100% natural Korean pearl action, dan UVA plus B filter. Nah, itu adalah kandungan dari Citra Tone Up ini. Nah, lalu di bagian sini ada kode scan QR buat kalian yang mau ngecek. Ini itu dijamin udah aman BPOM dan dijamin halal. Nah, dan untuk neto atau ukuran di sini itu ukurannya adalah 180 ml. Oke. Jadi langsung aja aku mau buka. Nah, untuk dalamnya ini seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu jika aku tuangin, nah ini tuh seperti ini nih guys, tuh. Jadi untuk teksturnya sendiri dia itu nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair juga. Aku akan swatch dulu di tangan aku. Aku buka dulu jam sebentar. Aku bakal swatch. Nah, untuk aromanya sendiri ini itu wangi, cuman nggak sedikit, nggak terlalu menyengat dan nggak mengganggu. Aku suka wanginya. Untuk teksturnya ini sangat lembut dan nggak lengket. Dan dia juga mudah meresap dan nggak terlalu kental. Jadi gampang diaplikasiin ke tangan kita. Biasanya kan kalau ada hand body yang kental banget kayak gitu dan emang terasa lengket ya. Tapi kalau ini tuh enggak. Dia jadi cair enggak, kental juga enggak. Jadi menurut aku ini bagus. Aku suka, apalagi wanginya. Nah, ini tuh lembut banget, terasa dingin. Dan yang aku suka itu bener-bener ini tuh mudah meresap. Nah, seperti ini guys ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Ternyata ini tuh bener-bener bisa membuat kulit kita ini sedikit satu tingkat lebih cerah dari kulit yang sebelumnya.
Jadi kalian gak harus beli hand body yang sangat mahal atau lotion yang mahal-mahal untuk membuat kulit kalian sehat. Menurut aku kalian cukup membeli Citra ini aja udah bagus, karena dia ini benar-benar enak di kulit dan gak lengket. Bahkan aromanya juga sangat wangi, menurut aku gak terlalu menyengat dan gak terlalu mengganggu. Dan ini tuh kalau kalian mau tahu, ini tuh udah kering di tangan aku. Saking cepetnya dia menyerap, saking gak lengket, ini tuh udah kering di tangan aku. Tuh, lihat perbedaannya. Nah, kalian bisa lihat kan, tangan aku yang ini, yang aku gak pakein Citra, dan yang ini itu, nih yang ini udah aku pakein Citra. Jauh banget kan perbedaannya. Oke guys, jadi kesimpulan aku dari review ini adalah Citra Pearly White UV Tone-Up Lotion ini sangat bagus dan recommended banget. Selain murah, dia ini benar-benar sangat bagus untuk kulit remaja dan kulit-kulit kayak kita yang kering-kering ini. Dan ini juga tidak lengket dan mudah meresap banget di kulit. Jadi kalian yang ingin punya hand body lotion yang bisa mencerahkan kulit tapi murah, kalian harus coba Citra Pearly White UV Tone Up ini, karena ini benar-benar bagus dan recommended banget untuk kalian coba. Oke, jadi sekian dulu review dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah hadir di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Jangan lupa follow Instagram aku @anissa.nulaini, S-nya 2. Bila kalian punya request atau saran atau komentar, kalian bisa tulis di kolom komentar aku di bawah ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku, dan nyalakan juga lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.